Jadi broadcasting itu kita belajar praktek dan teori bagaimana menciptakan program. Ya, nanti program itu disiarkan melalui televisi, radio, dan juga internet. Dalam broadcasting, kita juga menggunakan media penyalur ya, bisa berupa elektronik atau digital. Pada jurusan broadcasting itu dibekali ilmu komunikasi, ya nanti itu juga dikaitkan dengan pesan-pesan dakwah gitu ya. Jadi intinya itu kita belajar broadcasting itu untuk menyiarkan ajaran-ajaran agama Islam yang syar'i kan gitu ya. Jadi dakwah dan ilmu komunikasi itu dua hal yang saling berkaitan, karena kita dalam menyampaikan dakwah kita memerlukan media dan juga sebagai perantara dari komunikator terhadap komunikan. Lalu fungsi dakwah Islam itu adalah untuk menyampaikan pesan-pesan Islam terhadap rakyat. Nah, jadi dakwah dan broadcasting itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Apalagi pada zaman sekarang kan mudah tuh untuk mengakses media sosial kayak Instagram, Facebook, YouTube. Nah, itu bisa kalian gunakan untuk menyebarkan ajaran Islam. Apalagi pada masyarakat zaman sekarang, media sosial itu kan sering dipakai ya, sering kita buka setiap hari gitu kan. Jadi jalannya itu lebih terbuka dan lebih gampang aja diaksesnya pada zaman sekarang. Mempelajari dunia kamera itu ada keseruan tersendiri ya. Jadi di mana kita nanti menghasilkan gambar, video, dan audio yang nanti ketika kita edit lagi itu menurut saya tambah seru lagi dan itu menantang. Di mana nanti ketika ngedit itu hasil dari rekaman tersebut itu mau kita arahkan kemana dan membuat interest ke arah mana gitu, itu menurut saya seru banget tuh. Tantangan dalam bergelut dalam bidang broadcasting itu menurut saya ya, kita emang harus dituntut harus kreatif, inisiatif, dan pinter mencari momen gitu. Apalagi kalau misalkan pengambilan gambar video itu kan kadang-kadang yang sering terjadi itu misal cuaca yang tadinya cerah, mendung, tiba-tiba menjadi gelap, itu ya itu menjadi banyak efek ke kedepannya, misal jadi batal atau hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita gitu. Dan dalam broadcasting kita juga dituntut untuk bisa menggunakan kamera dan juga kita belajar menggunakan editing video, Photoshop juga misal untuk membuat sampul thumbnail. Dan itu itu emang biayanya agak-agak cukup banyak dan agak mahal tuh ya, kayak kamera laptop yang buat edit itu kan lumayan tinggi ya. Dalam broadcasting kita juga dituntut untuk belajar praktek gitu ya. Prakteknya gimana? Kita misal harus ya pakai kamera dan juga belajar praktek ngedit. Juga kita belajar bikin sampul foto thumbnail misal. Dan itu menurut saya emang alat-alatnya cukup mahal gitu ya. Ya kalau buat awal-awal ya coba dulu lah yang murah-murah itu banyak ya. Kita ya harus sering berlatih dan juga pinter-pinter membagi waktu antara mana hobi dan juga mana kuliah gitu kan. Misal hobinya A dan kuliahnya jurusan B gitu, kita harus pinter membagi waktu. Jangan salah satunya itu malah terbengkalai gitu ya. Tapi kalau misalkan hobi dan jurusan kuliahnya itu sama, itu malah bagus, itu saling menguatkan. Untuk memenuhi kebutuhanku itu, ketika kuliah saya itu sempat jualan online gitu pada bidang mainan. Dulu cuma iseng-iseng aja gitu kan. Iseng-iseng ya beli dikit-dikit, itu dulu saya belinya tuh masih dari Jakarta. Dan hasil dari keuntungan itu saya kumpulkan dikit-dikit. Ya kan, dulu juga kan saya hemat gitu kan. Akhirnya dari keuntungan situ saya kumpulin lah dikit-dikit. Terus saya buat muterin barang, sekarang utang-utang banyak-banyak. Dan itu berjalan dari awal kuliah 2011, itu baru ya, satu kardus mie itu kan. Alhamdulillah sekarang udah banyak etalase rak-rakan itu.
Dan dari situlah saya bisa biaya hidup sendiri di Jogja dan kuliah sendiri dan beli ini itu dari situ. Dan sekarang juga masih jalan walaupun udah selesai kuliahnya. Jadi setelah online shop saya berkembang, saya juga tetap konsisten dalam online shop itu dan juga tetap belajar kamera dan juga broadcasting yang saya dapatkan dari perkuliahan. Nah, ketika dua-duanya jalan itu, tiba-tiba saya dapat tawaran untuk membantu jadi salah satu tim untuk pelatih. Di situ saya bagian untuk mengedit dan juga kameramen. Dan saat itu, alhamdulillah, saya ketika diseleksi, saya lolos gitu. Dan sampai sekarang saya masih di sini. Dan alhamdulillah juga bisnis saya yang online shop itu masih jalan. Jadi antara hobi perkameraan jalan dan bisnis yang dulu saya rintis dari kuliah juga masih jalan. Kalian jangan pernah berputus asa, jangan pernah sekali gagal terus kalian tidak mau bangkit. Kalian harus tetap mencoba terus-menerus ya. Katanya kan manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Kalau misalkan kalian baru satu kali dua kali mencoba gagal terus kalian mundur, ya gak ada tantangan dalam hidup gitu. Dan juga kalian berbanyaklah belajar atau eksplor diri, gali potensi kamu. Apa yang menjadi bakat kamu itu diasah terus. Siapa tahu itu menjadi bekal masa depan kalian untuk dalam mencari rezeki, untuk kesuksesan hidup juga.